Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan saya Janu Chan di channel Tukang HD. Pada kesempatan video kali ini saya lagi melakukan pengeboran untuk plat 28 mm dengan diameter 38, dan ini alat yang digunakan. Ini bor ini dengan menggunakan tegangan 220 volt dengan daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motornya 1400 watt. Lumayan besar. Ini ada setelan kecepatannya, kecepatan tinggi atau kecepatan rendah. Ini untuk mengukur kedalamannya. Ini tombol off. Ini powernya nyala. Ini kalau di tengah ini magnetnya, jadi dia kenceng. Dan kalau ke sini ini untuk menggerakkan motornya. Dan ini yang di atas ini pelumasnya. Ini cara operasionalnya cukup mudah, sangat simpel dan sangat mudah banget. Dan kali ini mata pisau yang digunakan ukuran 38 mm. Ini mata pisaunya. Itu ada tulisannya 38. Ini masih baru. Ini masuk. Ini sekarang cuma tinggal dipasang aja. Bautnya pakainya baut pengintai dan pengima. Oke, ini udah terpasang. Tinggal pengeborannya. Nyalain dulu magnetnya, ini airnya atau pelumasnya, nanti nggak nyalain motor. Ini sama kayak yang buat cuci itu, ini atau apa itu. Itu tadi pakai yang kecepatan rendah atau low. Sekarang kita coba pakai yang kecepatan tinggi. Kita cari magnetnya biar nggak kurang. Oh ya, ini kayu ini sebenarnya ini cuma untuk nahan ini biar nggak muncrat ke sini. Kita buka airnya atau pelumasnya, lalu kita nyalain.
pengeboran dengan menggunakan bor ini dengan kecepatan rendah juga kecepatan tinggi. Dan ini untuk besinya, ini tengahnya ini. Ini lubangnya, lubangnya bagus, rapih banget. Ya itu barangnya, itu bornya. Ini tuh plat yang sedang dibor. Ini platnya tebalnya 28 mm. Ini sisa pengeborannya. Ini perlu air yang digunakan kayak susu ya, susu mesin. Ini tadi udah selesai satu, ini masih ada 4 lagi. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe buat yang belum subscribe. Tinggalkan komen untuk saran dan masukan-masukannya agar channel ini kedepannya bisa lebih bagus lagi dan bisa bermanfaat lagi. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Bye-bye.